Kami sudah meneliti 500 anak vegetarian, tidak ada satupun yang kurang gizi. Saya tesisnya juga tentang status gizi balita vegetarian di-compare dengan balita non-vegetarian. Lebih bagus status gizinya, nggak banyak obesitas. Lalu ada lagi banyak penelitian-penelitian lain sampai kita mungkin punya sekitar belasan skripsi, tesis, dan disertasi. Lalu dosen-dosen kita yang di Gizi UIN meneliti tentang apa? Tentang kohort ibu hamil sampai anak lahir 6 bulan. Jadi berapa bulan tuh? 9 bulan plus 6, 15 bulan. Mulai dari ibunya mulai konsepsi hamil sampai dia partus melahirkan, kemudian sampai diikutin sampai anak ASI 6 bulan. Berat badan selama kehamilan, penambahan berat badan selama usia kehamilan pada kelompok ibu yang vegetarian dan vegan lebih tinggi daripada ibu yang makan daging. Anak yang lahir, berat badannya juga lebih tinggi pada anak yang lahir dari ibu yang vegetarian dan vegan. Penelitian ini kohort 500 bulan di 6 kota di Indonesia. Saya sudah nulis buku juga tentang gizi vegan untuk balita, gizi vegan untuk ibu hamil, gizi vegan untuk dewasa, dan gizi vegan untuk pandangan umum. Mitos dan fakta semua ada di dalam buku.